kalau misalkan mau turunin berat badan, mendingan angkat beban atau kardio ya? Lu mau weight loss atau fat loss? Emangnya beda? Beda dong. Kalau misalkan weight loss itu kan penurunan berat badan. Nah, yang turun itu biasanya bukan lemak doang, bisa dari kadar air di badan lu, masa otot di badan lu. Nah, kalau lu mau kayak gitu, lu bisa kardio aja, dari lari, ikut kelas, HIIT, berbagai macam lah ya. Tapi itu biasanya nggak bertahan lama, nggak buat jangka panjang. Kalau misalkan lu mau fat loss, nah ini biasanya kebanyakan yang orang mau. Jadi tuh, lu bisa mulai dengan angkat beban, yang biasanya meningkatkan metabolisme di tubuh. Nanti jadinya proses pembakaran lemak juga lebih cepat dan biasanya sih lebih tahan lama ya untuk berat badan stay dibanding kalau lu weight loss doang. Jadi mending angkat beban dong kalau mau fat loss tapi gak berjelasin. Boleh dua-duanya sih, kalau gue sih prefer dua-duanya. Biasanya gue angkat beban dulu baru dibandingkan dengan kardio.